nanti mengalir sambil kita mendengar pertanyaan, sambil pada waktu itu memformulasikan gagasan. Tapi kan begini kira-kira, ketika masuk ke ruang debat itu ada pengalaman, ada gagasan, ada yang pernah dibicarakan, itu kan stok yang ada di masing-masing kita. Jadi setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek, ya diambil dari yang kita sudah pernah miliki. Karena itu nggak bisa dihafalkan, karena memang bukan hafalan.